الشيخ المربي العارف بالله العلامة الشيخ عبد القادر عيسى في كتابه حقائق عن التصوف حيث وصلنا وانتهينا إلى قوله وأما الشرط الرابع من شروط المرشد وأما الشرط الرابع بن أنا بنتين شرط نمبر 4 أي من شروط المرشد فلا بد مك قوت مك تأنين بنتن مك واجب lil mursyidi eka andi orang se mursyid se atetia mursyid se nontona orang dak ke jalan rusd kangki asairu ilallah asuluk ilallah min ayyakuna dari kotubada pasaraka dis engki mursyid qad ujiza panika ongku-ongku eparengi ijazah yakni Ebri izin kaangkui abri irsyad Ebri izin kaangkui tati mursyid sarang kuruna Min syaykhihi dari kuruna ka disengki mursyid Bihadihi tarbiyati wa hadha sayri Kalaban panika nyatana pendidikan wa hadha sayri Ban tarbiyah yakni pendidikan atau adidi orang wa hadha sayri ban pan ban panika nyatana as-sayr jalan nuju ka ajunan Allah cai pun lamba ketika kita membaca dak kitab al-Imam Ibnu Athaillah as-Sakandari para ulama tasawuf terkadang gak dientoh ngocaki gak dientoh sayrun ilallah terkadang gak ditadabuki salaka yasluku sulukan suluk dak kanjunan Allah. Jadi ni kehada sayir, hada hadhihi tarbiyah, hada suluk macam-macam mana kamu maksud tabat. Faman lam yashhad lahu al-ikhtisasiyun, maka tining pasir orang lam yashhad pani kata anyak siaki. Lahu ekan di man al-ikhtisasiyun pasir banyak-banyak orang-orang ikhtisas. Orang-orang spesialis, orang-orang yang fokus dalam tasawuf. Ikhtisasiyun spesialis orang yang khusus kangkui akan ada masalah suluk bi ilmin kalaban situng ilmu yadda'ihi seapa ngako kak disa engki iman hida kak disa ilmu la yahikku panika tak ngahake lahu ekan di kak disa man ayyata saddara fihi ponapa kotu nang iyada atau bermaju pasar manfi dalam kadis ilmu ta'idannya sama jepon manabi beda orang ngaku andi ilmu kedokteran maka harus ada sebahasa kita mungkin gitu sertifikat yang dijelaskan atau ijazah yang membuktikan bahwa orang itu lakar ahli dalam ilmu kedokteran. Saya rasa bakal abri tanda tangan ke ikhtasir ahlu tibli. Yang dalam ilmu syariat pada sekali itu. Cukup dalam ilmu tasawuf. Mun kita ibri ijazah sarang syekh ahli tasawuf kia, maka kak itu cukup. Mungkin tidak bisa, tidak mempunyai bukti. La yahiku lahu ayat tasaddarafi. Tidak mungkin dia mewakili atas nama saya mewakili sebagai dokter BN tidak ada pernyataan dari seorang dokter pun yang mengatakan kamu seorang dokter. Tidak ada bukti, tidak ada ijazah, tidak ada piagam dan lain semacam. Nika qaidana fa man lam yashhad lahu al-ikhtisasiyun bi 'ilmin yadahi la yahiku lahu ay yatasaddara fi. Kinika illa terkadang beda orang nika lain. Fal ijazatu maka tining ijazah hiya panika tining ijazah syahadatu ahliyatil irsyad panika syahadah panika sertifikat ka ahli annah abri irsyad ka ahli na yakni ka patut annah abri irsyad wa hiya zati sifatihi ban ngaole banyak-banyak sifat irsyad wa alaiha ban panika ingat sikat di seijazah wa alaiha ban ingat sikat di seijazah usisat e bangun e pondasiaki e taksis Al-anah nang zaman mangken fikratul madaris wal jami'at pona pemikiran banyak-banyak madrasah wal jami'at ban banyak-banyak kam ijazah syahadah sertifikat atau bahkan kak dintuki ijazah bahasa kita yang diberikan oleh madrasah dan jami'ah iya kak disa maksudnya syahadatul ahliyah
fi dzalikal ilm. Betul-betul ngahli ipunten ai dalam ilmu seka maksud orang gadi. Fa kama la yajuzu liman la yahmilu shahadata at-tibbi ay yaftaha 'iyadatan li muwadatil marada. Maka akati ollena ta olle. Liman ekan di orang la yahmilu seta amikol seta apak tabasar aman syahadat ad-dibbi daka sertifikat atau ijazah kedokteran. Napa fa illa la yajuzu ponapa ayyaftaha. Ayyaftaha ponapa kotu amukka basar aman. Ayyadatan. Gimana bi bahasa nak kita ayyadaka jantoh menjenguk orang sakit ni kan ayyadatul marid. Habis saya maksud ni kan buka praktek. Ayyadatan daka ayyadah. Muka praktek limudawatil marada keangkui anampi banyak-banyak orang sesak. Wala yasihu banta sah tak bender. Liman eka andi li ghairil mujazi fil handasa. Eka andi orang seta ebri ijazah. Fil handasati e dalam ilmu insinyur. Ilmu bangunan. Ayar sumapona pakotuh abri lukisan pasara eki ghairul mujaz fil handasa mukhattatan dak ka mukhattat mukhattat ka dinto ki bahasa kita skema eka dinto eko desain ki desain mukhattatan dak ka desain lil bina'i eka di bangunan jadi orang se mikere jidinga budan ng edima wisina budan ng kamar ng Roma bangunan-bangunan besar ka saka ngaku insinyur aku tokang ki mana bi nang ekan tok tokang ben se ala koreng seorang padahal ki se akrena tor kadang ki se di Roma tapi mana bi nang kota iso bedas ditati pon le beda taktid beda mukhattat ampun beda desain beda grafik beda skema nah dari napa se bangun lo bender orang yang tidak mempunyai ijazah engki okay. Lo eka aman baksa lagi oh ila kalau menjenengan bangunan dikata tanpa ijazah tapi untuk bangunan besar itu tidak mungkin beda bangunan besar itu tanpa insinyur tak mungkin kekuatan bangunan itu sudah diperhitungkan daya tekan kak itu paling banyak neng ikama itu ada perhitungannya semua pintu emergensi takut benda kebakaran itu sudah diperhitungkan pun benda kebakaran dak remes tero kak itu langsung bisa benda aing saya memancur itu sudah dipersiap wa kama la yajuzu ban akati ollena tak kenging lilladzi ekan di orang la yahmilu syahadata ahliyat ta'lim seta ngambi seta mikol seta afakta pasara engki alladhi syahadata ahliyat ta'lim da ke ijazah atau bersertifikat keahlian ngajar kelayakan maksudnya kelayakan ngajar ayudar risa ponapa kotu ngajar pasara alladhi fil madarisi dalam banyak-banyak madrasah wal jami'ati ben banyak-banyak kampus sama dengan tiga contoh tadi fakadhalika maka akathia ka'disa la yajuzu ta'olle ayyadda'iyal irsyadah ponapa kotu akobingakoh al irsyadah daka abri'a irsyad abri'a petotu kaku dapat dekat junan Allah abri tatia mursyid yani ghairu ma'dhunin lahu bih pasera orang seta abri idin lahu ikan di orang bihi kalaban irsyad min kibali mursyidina ma'dhunin dari adab nah dari arana banyak-banyak mursyid ma'dhunina sabri idin kepi muahhalina sengahli ikapi ya tasilu si asam pun sana duhum pona pasana takapi mursyidin al ma'dhunin al muahalin nika bitasalsuli ila rasulillah kalaban apung sampung dak keajunan rasulillah sallallahu alaihi wasallam sama jepon tak patut tak layak wa ila kula panjenengan maos dalam kitab ad-da'atut tamma tadhkiratul amah
Mungkin benar mereka yang layak kali itu harus di depan, tapi andaikan kula mampu dengan keadaan itu bisa, nah, kenapa tidak? Tak usah nunda, aku bisa ngajar. Tapi seharusnya memang demikian. Orang yang mengajar harus ada ijazah, ada izin. Reng meturunkan itu lembab manabi akan tebab ijazah. Ini kan acara urusan berngeber. Pada ijazah teku sekalian, ijazah ini kan. Nah, bayang lagi sekalian, ijazah kan itu pun ijazah ini kan yang kepengahli iberi izin. Iberi izin. Wakama annahu la yasihu minal aqili ayyatadawa inda jahilin bitibbi. Ben akati oleh nasa'un kuna pun apakala kuan la yasihu panika tak fender. Minal aqili dari orang yang diakal ayyatadawa pun apakotu a'opet pasiraka disa'engki. Aqil inda jahilin isetiin orang yang sebutu bitibbi kalaban ilmu kedokteran. Kadzalika sapanika juga la yajuzu ta allah lil mar'i ikandi ba'an ayyir kuna ponapa aroma setenang anteng nyaman atau nyandar pada dukun yakni tempat penyandarnya selain ila ghairil mursyidil ma'dhunil mukhtass bit tawjih wal irsad dak lainna orang seta dak lainna orang dak lainna mursyid orang seberi irsad Al-ma'dhun sabri idzin akim mursyid al-mukhtass sabri ka khususan basir ka mursyid bi tawjih kalaban abri pitatu wal irsyad bentegese irsyad abri pitatu. Begitu juga cepon orang ka dinto kan lo mungkin mun orang ne ka lai temu putu. Orang ne ka lai temu putu dalam ilmu kedokteran kemudian yang tarik aku obat. Orang yang saya entar ini kena gendeng. Sama mun beda orang yang tak dito. Lo eko cak ahli irsyad. Tadi izin dari guru. Dah pas yang tarik, maka saya entar itu gendeng. Kalimat kak dito. Bisa nang zaman mangkian kak dito. Justru dipakai untuk mengecilkan orang lain. Itu tidak benar. Bokek. Untak teman anu norok torikok. Mipakin. Anu otorik kipatot. Cuman eko caki mengecilkan orang lain, kaku nyerang orang lain, ngebela abek kan itu sepatot. Kan itu terkadang itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Bener, seharusnya memang sekat itu. Tapi kemudian tasawuf kat itu tidak sekedar oleh ijazah. Banyak orang yang oleh ijazah kat itu tak cukup syarat dalam syarat-syarat selain. Ya dalam bab keilmuan, dalam akhlakun nabawiyah, ya dalam aqidah al-islamiyah, al-ahli sunnah wal-jamaah, ya dalam adab al-nabawiyah, dan lain semacam. Tetap saja kita yang akan kita lihat pertama kali itu, ijazah itu terakhir. Dilihat ini sesuai dengan buat apa saya dalam bagi Gusti Kanjeng Nabi. Haluhu wa maqaluhu tudzakiruna ila Allah. Tengka benda buna makengak dek Allah napa pun tak. Mesti ada itu bagian dari yang harus diperhatikan. Wa kullu man darasa al-wad'a al-ilmiyya fil madhi ya'rifu qimat al-ijazah min al-asyyaikh wa ahammiyat at-talaqqi 'indahum. Wa kullu man bantining pasara orang darasa panikang ajar pasara ka disengki iman. Al-wad'a al-ilmiyya. Dak wad'a al-ilmi. Al-wad'a al-ilmi ka dintah. Ke posisi keilmuan, kedudukan keilmuan. Al-wad al-ilmiyah, daka posisi keilmuan, daka posisi atau bersikap al-ilmiyah sebagai keilmuan, fil madhi dalam zaman sekada, ya arifu maka oning pasaraman qimat al-ijazah, daka nilaiyah ijazah, minal asyyaikhi dari banyak-banyak guru, wa ahammiyat at-talaqi, ben ngauningi orang aham ya tatalaqi dak kepentingan naremah indahum nang eset talaqi ni kan naremah ilmu ki indahum nang esetin kapi asyikh ba siapapun yang belajar tentang alwad al-ilmi alwad al-ilmi sikap keilmuan posisi keilmuan napa posisi keilmuan orang sing ngaji ilmu dengan metode yang benar
Nikapa kun oning betapa nilai ijaz zakat itu sangat penting. Betapa nilai ijaz zakat itu bi kuruna makan ulam ba itu seorang mufti kan itu kan beri ijazah dari kurun. Iya kakilah cocok kaki aifta sumama. Hatta innahum atlaqu ala man lam ya'khudh ilmahu minal ulama isma as-sahafi. Hatta innahum sampai sangku na pasar ulama atlaqu panika angoca aki pasar kapi engki ulama ala man engatase orang lam ya'khudh sa tak muntut pasar ka disa engki man ilmahu da ka ilmu man minal ulama dari banyak-banyak ulama isma as-sahafi dak kenyama as-sahafi reporter atau wartawan reporter atau wartawan sambian mana bi biasa nyongok YouTube bahasa Arab Syekh Ali Jum'ah agak ditotoman kritik keras beda situng orang mazhab Maliki orang alim ulama andi kitab usul fiqh andik kitab usul fiqh seteti pedoman bahkan beni cuman eka andik kita jamaah bahkan orang-orang Wahabi lupanya mana gitu nah keluaran yang pikiran elang Allah. Ini banyak saya marah dengan beliau. Anak seorang Syekh Ali Jum'ah kata, ajuh benih ulama, ajuh sahafiyun. As-sahafi, yani ulama-ulama saya kata, lam ya'khudhu ilmahu minal ulama. Liannahu karena seorangku napa serakat disa'engki. Man, akhadha panika muntut man ilmahu dakal man minah suhafi dari banyak-banyak kertas. Wal mutala'ati ban mu'lati atabah ki mutala'ah maca ngaji al khasus khusus qala ibn sirin atabu basar imam ibn sirin at-tabi'i jalil radhiyallahu anhu rahimallahu taala inna hadzal ilma dinun saungku napa napa panika nyata na ilmu dinun panika agama fanzuru maka ulat nabak nakapi aman dari orang tak khuduna sepekal ngalak banakapi dinakum daka agama natibin cawan Dabun Asyali Jum'at, kami tidak sedang merendahkan. Tapi ulama mengatakan seperti itu. Suhafi lamba itu alim. Tapi tetap saja beliau kadinto, ilmu kadinto ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Sarang kurun. Merang dari kurun, merang dari kurun, benda sama. Waqad awsaban ongku-ongku ampun awasiat Rasulullah pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar dak ke Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bidzalika kalaban ka disaiki akhadzul ilmi an ahlihi faqala makatabu basar Rasulullah ibn Umar hi Abdullah ibn Umar dinaka dinaka innama huwa lahmuka wa damuka dinaka dinaka anatabna ba'an ada ka ka mana ban dina kan tetap na ban da ka ka wa ban inna ma hu angin pasti na hu tining dino ka lah muka panika thaking ban wa da muka bandara na ban fanzur maka ngolat na ban aman dari orang dari siapa tak khudu saya bakal ngalak ban khudid din ngalak ban ad din da ka agama anil ladzina istaqamu dari orang banyak istaqamu istiqamah kapi alladzina wala ta'khud banca angal asapah ba'na kapi anil ladzina dari orang banyak malu malu secondong dek kekecubaan pasal kapi engki alladzina hadis yang tadi berkata serang Imam Ibn Adi wa qala ba'dul 'arifin ban adabu basar setengah banyak-banyak orang se'arif billah al ilmu ruhun tunfakhu la masailu tunsak al ilmu tining ilmu ruhun panika ar roh tunfakhu se'tiap aki pona perroh la masailu tunsak pun ten banyak-banyak masalah tunsakhu se'toles pona perita masail benni ilmu ka itu benni sakadar maca kitab langsung bas emaknai maksudnya benar semak bentik punten beli al ilmu ruhun al ilmu ruhun saya dari kuru bas terus fal yantabih maka becek sadar atau ngestetiah maka becek ngestetiah waspada
Al-muta'allim wa sebab banyak-banyak orang yang ngaji anman dari orang ya khudhu nasib akal ngalak ke pihak muta'allimun wal yantabil alimun liman yu'ti ben becek sa waspada al-alim wa basar banyak-banyak orang yang se-alam liman ikan di orang yu'tu nak pekal apa yang bisa ikan alam. Ternyata dalam ilmu tasawuf kat itu cepon dan kula lo faham kat itu maksudnya bagaimana anda dengar. Tapi dan kula merang dari Syekh Abdul Qadir Isa, Syekh Abdul Qadir Husain bahwa di kami itu tak sekepin orang yang beri ilmu. Tak sekepin orang yang beri ilmu. Beda orang ni kamu nanti ilmu justru salbut. Jadi Allahu a'lam. Saya maksud tak beri ilmu ke adin. Sekiranya tetapi yang tak sadar. Sekiranya tetapi yang ada. Mereka tetapi yang raja. Mereka masal bud. Ia mungkin ejeling. Dan kula saya abah yang ngaki. Nama tahu ke adin itu ketika kita ngaji. Abah yang ngaki. Orang ke adin itu. Eka oni ngebi kurunah. Bahwa takaburan. Bahwa ujuban. Bahwa. Lebur katunya. Maka ladak ke lebur ada ke akhirat. Lebur katunya maka ladak ke lebur ada ke akhirat. Seengka orang akan tiga itu tak neng patetir yang alim. Mabahaya justru. Saya pun, wallahu a'lam. Bila kula panjenengan bertanya nasihat, intinya ilmu itu mentertati penonton dak ke kula panjenengan. Biasanya kita yang belajar juga dari bagian guru bahwa ta'allamna al-ilma li ghairillah fa bal ilmu illa lillah wa tabasama ilmu ka itu anonton dek orang-orang ni ke saya maksud tak kita bul ka itu qala ba'dul alifin al-ilmu ruhun tunfakhu la mas'alu tunsakh falyantabihil muta'allimun amman ya'khudhun satar seselanjutnya ni ke wal yantabihil alimun liman yu'tun ni ke maksudnya ketika itu wal yantabihil alimun liman yu'tun tak sekepin nak iberi. Ala kuliah hal siapa yang saya sebelum bermacam dengan al-khidamah. Thumma alam anna min alamatil mursidi umuran yumkino mulahadzatuha. Maka kare-kare oning apa sada sampian anna min alamatil mursidi. Dak saungkun apa ni setengah dari banyak-banyak tantana mursid. Umuran pun apa banyak-banyak perkara yumkino semungkin mula halo tuha pun apa amar hati aki kak disengki umur mun sepa empat kak dinto syarat orang tetia mursyid syarat orang tetia mursyid ya kenapa mursyid itu menjadi langka karena tak cukup ijazah nomor empat ilmu al-faraid al-ainiyah jandik barin arif billah mazwak arif billah ni karuat pas abak lastare pon tazkiyatun nafsi tibi Allah insyaallah rencana kita kitab lagi ter dalam ikhtitamah atau ki mungkin pertengahan kita merabu santri-santri nah ki Syekh Abdul Qadir Isa atau ki dari Surya dari Kirkurun Ale. Minha panika setengah dari umur anak ini saung kuna pas rasampian ida jelas tahu panika nale kena ngapolong tojuk sampian huda kakak di seengki morsid tasyauru maka ngarasa aki pas rasampian binafhatin imaniyatin wa nashwatin ruhiyah tash'uru maka ngarasa pasera sampian binafhatin imaniyatin kala ben nafhah nafhah yakni ciuman ro'om bau atau beri-beri ini kayak kocak nafhah ngarasa aki nafhatun imaniyah ro'om keimanan nafhatun imaniyah bau sepertinya keimanan napa bau saya maksud keimanan kican istilahnya dalam Sayyidina Imam Ibn Athaillah sekendari orang kali itu setengka ben ocaang akiring ben no cudak kajunan Allah akiring ben dak kena cudak ajunan Allah ikai kau caki nafhatun imani wa nashwatun ruhiyah ben nashwah rasah perasaan
ruhiyatun sebangsa ruhiyatin sebangsa arroh. Yani ki arroh kan itu ahwalun ruhiyatun nika senyandar wa nafaktu lahu min ruhi, yani senyandar dia kajur Allah. Bada orang kat itu nalaikan dengan polong kat itu justru jangan ingat dia ketunya. Maka kat itu benih alamat, alamat ni kelopot. Ti alamat tak kat itu. La yatakallamu illa lillah. Tak akan terbasa dekat di semursyid illa lillah angin karena Allah. Wa la yantiqu illa bi khair banta abu tabu mursyid angin kalaban kafakusan. Wa la yatahadathu banta ajarata mursyid illa bi maw'idhatin au nasihatin. Angin kalaban mau'idha wa nasihatin utaba nasiha. Mau'idha yakni enggak pakai enggak. Tastafidu min subatihi kama tastafidu min kalamihi. Ngalak fa'idha pasara sampian min subatihi dari ngapolong kat isa mursid kama tastafidu. Akathia oleh na ngalak fa'idha sampian min kalamihi dari cahibuna kat isa mursid. Tantafi'u min kurbihi kama tantafi'u min bu'dihi. Ngalak manfaat pasal sampian min kurbi dari semak dekat semursyid kama tantafi akati ulun ngalak manfaat pasal sampian min bu'dihi dari jauh dari mursyid tastafidu ngalak faida sampian min lahzihi dari lahzihi tengkan lagi min lahzihi dari tengkan dekat semursyid kama tastafidu akati ulun ngalak faida sampian min lafzihi dari lafat akim mursyid. Ya, cuman tetap kita kandidik-kandidik berusaha. Dan tua, dan ingat tentang kekurangan nambak tentang nikah berseterusnya. Wa min haban bani kesetengah dari kali seumur. Jatan jenah. Bahwa kali itu mursid sebender. Eki kali itu antulahidho fi ikhwanihi. Ini kau tu memperhatikan beserta sampian fi ikhwanihi dalam banyak-banyak kancana. Eki mursid wa muridihi ban banyak-banyak orang seakuruh atau seamoret. Dak ke mursid suwaral iman, dak banyak-banyak rupa keimanan wal ikhlas, ban keikhlasan, wal taqwa, ban taqwa, wal tawadu, ban tawadu antum asar. Dari orang-orang Singapolong, sarang-saranga, esen akan itu esen tentang keimanan, tentang tawadu, tentang taqwa, tentang nikah, tentang keikhlasan, tentang saling, iya. Alhamdulillah dan gula jangan nalaikan ngolat tidak ke majlis Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad pada majlis As-Saffa itu majlis As-Saffa gadi to kiai kiai jur-jur aja masyaallah tabarakallah habib habib jur aja nalaikan apa long nek ke pi ataretan ni'mat odi ngarasaki ketika zan kula lambat dapat dak kata lemas Sayyid Muhammad pertama kali itu Sayyid Ahmad ki putrana. Nika semalam nika lo bisa tidur. Terus abal dia boleh. Lah kerja buna ulama sekat dito. Dari lemah Sayyid Muhammad kat dito. Bada nafhatun jannatiyah. Bada napa? Rasah kesuargaan. Nikmat. Dari lekena ateh. Dari cinta na ateh dak umat Nabi Muhammad. Karena mana Nabi yang dari lemah Sayyid itu. Saya bina dak kada kat dito. Mahabbah bainal bainal insan ngerasa sekali itu cukup dengan itu Shofal Maliki nalaikana kan itu kan dua hari semalam dua malam sehari acara nah itu nang waktu itu malam tada saya kada politik tada saya walaupun kada itu kepi bodo seterjun nang politik bodo seneng terjun kiai kada itu kepi ada saya kada nang waktu kada itu pon liqaul ahbab liqahul albab temuan orang-orang saya senangi ketintai mereka anum buah akih rasa dalam hati wa tatadzakkaru wa anta tukhalitum al-muthul al-ulia min al-hubbi wa sidki wa al-ithar wa al-ukhwa al-khalisa wa tatadzakkaru ban engak sampian wa anta ban halatini sampian tukhalitum panika ngapolong ngacampore sampian umdaka kapi kaisaki ikhwanuhu wa muridu al-muthulal ulya daka contoh tertinggi minal hubbi dari rasa cinta wassidqi ban cucura ate wal ithari ban maka ada orang lain kita tahu pun beninang ibadah dalam alat ini wal ukhuwa al-khalis ban persaudaraan semurni wa hakadha ban ingat-ingat kadha kathia kali itu yu'rafu ikawningi at-tabibul mahiru pasira dokter semahir
bi atharihi kalaban banyak-banyak lampet atau berpengaruh nak se dokter. Wa nataiji juhudi ban banyak-banyak hasil lah perjuangan nak se tabib. Haitsu tarawna laikana ngilat ningali sampean al mardha ada banyak-banyak orang sakit. Alladzina nyatana mardha syufu sebaras kepi mardha ala yadaihi ing atas dua tangan ngak di se tabib atau bagi ki usaha nak tabib wa takharraju ban keluar pasal kepi mardha min masahihi dari kenangan sehat tegak disengki kenangan sehat atau kenangan praktek apa nabi kita kenangan praktek kenangan sehat tegak disengki tabib bi awfari quwatin kalaman paling sempurna nah kekuatan wa atami afiatin ban paling sempurna nah keafian kabarisan. Jadi perhatikan juga cepon orang-orang sing ngapolong sing keluar ka dito dapat nang eka di setumbuh rasa iman, rasa cinta, tretan ongku bersaudara ongku benar semacam. Ketika seka dito maka itu sama dengan dokter. Dengan dokter ka dito oh aryola karla hebat dokter. Saya mari dilaji aja nyaman biasa. Orang semangat mun sakit boleh tuli abali. Berarti lah cek percaya no. Ala kulihat saya. Alaman anna kathratal muridin wa talamidhi wa killatahum laysat miqyasan wahida. Kalaban abri oning anna kathratal muridin da saung kunna po napa banyak-banyak murid. Orang saya nyantre saya akan harapkan ku ingat oleh pitok tu wa talamid berbanyak-banyak santre wa killatahum atau murid wa killatuh ban sekoni nakapi muridin wa talamid laysat pada kata da panapa kathratal muridin miqyasan wahidan panikah ukuran wahidan satu-satunya. Jangan pernah cik pun menjadikan bahwa cik banyak ang sinora nak cik banyak oh aja berarti cik hebatah itu bukan. Walaupun itu di antara tetante tapi kan itu tetante cik kene. Wa innamal ibrah benar yang pasti nanti yang saya tahu bitong bi solahiha ulail muridin kalau bagus agak bisa banyak-banyak muridin orang-orang saya anyantre wa taqwahum ban taqwa nakapi muridin wa takhallusihim minal uyubi ban lepas sakapi ki muridin malubi dari banyak-banyak aib wal amrad ban banyak-banyak penyakit ustiqamatihim ban cek-cek kapi muridin ala syara'illah ingat syariat Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah jadi bisa yola tidak yang terdetan tanda kadun tak tak sombong bani sekadar banyak alim punten jeling tak sombong dak remah mak islah dak kate orang-orang sekitar ni kedui antara setan dan oh illa warwa sadre na fulan tepak ke sian ko nak pula kita tak kena guru nak tidak boleh ke ini tidak untuk menjustis karena ada orang mungkin agak dinto sesantren orang mungkin ada santren Nabi Musa salbun bal ambin bangro lan sampai mana Nabi adu'a ikatnya masalah ajunan Allah sampai Nabi Musa saya tentang. Wa min haban panik setengah dari kadis ingki umur annaka tining sangku sampean taro panik ngoleh sampean talami da tahu da banyak-banyak santri nak kadis ingki mursyid yumathiluna mukhtalafa tabaqatil ummah panika yumathilun anyon tuaki pasal kapi talamit mukhtalafa tabaqatil ummah dak ke cema-cema banyak-banyak tingkat na umat wahab ingat-ingat kada ketika itu karena ada ashabu rasulillah karena ipangki ashabu rasulillah besar banyak-banyak ashabu rasulullah di antara detandana juga beni pas santren jadi oh lagi soki kapi kena santren saya soki saya miskin saya cuba saya ganteng pada senang dak korek ni ke alamat on mana bila-bila kapi seumpama nak untuk kelas mewah, kelas tangki kapi, maka kayak itu benih. Yumathiluna mukhtana. Sebegitu juga Rasulullah dan semua Nabi, semua Nabi sekali itu. Bahkan semua Nabi sekali itu, seda ada norok. Ini kan orang las melesa. Seperti Nabi Lal bin Roba. Orang-orang saya tak terhitung dengan waktu itu. Saya banyak. Fadzafaru maka tininga oleh keuntungan bihi kalaban mursyid saya ketika itu ya dafa'u panika dorong puan apa dhafar bihi at-talib badak ke siswa
lil akhdhi kan kui amun tut bi yadihi kala bentan ngaget samursid wal tizami majalisihi ban ana tep banyak-banyak majlis samursid wa ta'addu bi ma'ahu ban atatakrama ma'ahu serta mursid wal amali bi nusihi ban ngamalaki kala ban nasihat mursid wa irsyadihi ban betot mursid fi safilil fawzi bi sa'adati darain in dalam jalan kepeceraan kala ban kepeceraan nak dua atau kebahagiaan in dalam dua compok yakni suar keban atau tentunya ben akhirat. Baru nikah ngala al-akhdu talqin. Hari baring pada Ustaz Hanan At-Taqi talqin nang NU, talqin nang NU, talqin. Nang tasawuf kan itu pada talqin, nang kira Rasulullah pada nalqin. Pada nalqin. Cuman dan kira tak sekapin talken mesti bender. Tak sekapin talken mesti bender. Beda orang ki kan kau dah ngetok tak sampai ke dalam. Sedangkan saya kata naik kata lagi lem dah lemah masuk.